A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat dan ketika ini kita masih lagi dapat bertemu kembali dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan sesi perbincangan pada kali ini, suka untuk saya mengajak kepada sidang penonton untuk yang belum subscribe, boleh menekan butang subscribe di YouTube channel TV MEMBS dan boleh like serta share video ini. Mudah-mudahan dengan like dan share daripada tuan-tuan dapat disebarkan manfaat dan kita melakukan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala seperti mana ganjaran pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna bi sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu amthaliha." Seperti mana sesiapa yang melakukan satu sunnah ataupun perbuatan yang baik, maka baginya mendapat pahala seperti mana orang yang melakukannya. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dunia dan akhirat. Hadirin mukminin sekalian, pada kali ini kita masih lagi berada pada bab yang keempat, iaitu bicara tentang guru Al-Quran dan muridnya. Dan kali ini kita akan menyambung pada fasal yang berikutnya, iaitu yang bertajuk "Jangan Mencari Pengaruh dalam Pengajaran Al-Quran". Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Hendaklah sang guru berhati-hati dalam menjaga niatnya daripada mengharapkan ramai orang yang menjadi pengikutnya atau ramai orang yang mahu berkhidmat dengannya. Jangan sampai dia merasa tersinggung jika ada orang yang biasa belajar kepadanya lalu berpindah belajar kepada orang lain untuk mendapat manfaat yang lebih. Ini merupakan suatu musibah yang biasa berlaku ke atas sesetengah guru pengajian yang jahil. Dan ini juga adalah suatu bukti yang nyata bahawa niat tuan guru itu buruk dan hatinya tidak ikhlas. Bahkan ia itu adalah suatu bukti yang pasti bahawa dia mengajar orang itu bukan kerana mengkehendakkan keredaan Allah semata-mata. Jika dia bermaksud untuk mencari keredaan Allah, sudah tentu dia tidak akan marah. Malah dia akan berkata kepada hatinya, "Aku mengkehendakkan ketaatan itu. Aku mengkehendakkan ketaatan kepada Allah bila aku mengajar seseorang itu." Dan yang demikian itu sudah pun berlaku. Kemudian jika dia mahu belajar dengan orang lain untuk menambah ilmunya, maka aku tidak boleh memarahinya atau membenci kelakuannya. Perkara yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ini perlulah menjadi satu perkara yang perlu dititik beratkan, terutamanya oleh mereka yang mengajarkan Al-Quran, terutamanya para guru lah. Dalam konteks ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan supaya kita tidak boleh merasa gundah gulana, merasa bimbang apabila orang yang kita ajar itu mencari guru yang lain dengan niat untuk menambahkan dan mencambahkan lagi ketajaman ilmunya. Mungkin boleh jadi apa yang ada pada diri kita tidak ada ataupun apa yang ada pada diri kita ini tidak seperti mana yang ada pada guru-guru yang lain. Boleh jadi guru yang lain sedikit mendapat kelebihan dari sudut ilmu berbanding dengan kita. Maka kita tidak boleh menjadi seorang yang merasa gelisah ataupun bimbang akan hilangnya pengaruh apabila anak murid ataupun pelajar-pelajar yang di bawah bimbingan kita mencari guru yang lain demi menambahkan ataupun mencambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Dan inilah yang menjadi kayu ukur
sejauh manakah ikhlasnya seseorang guru itu mengajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia sekadar untuk mencari pengaruh, mengumpul pengikut dan sebagainya, seperti mana yang kita sebut kata-kata Sufyan al-Thawri dalam sesi perbincangan yang lepas. Kata Sufyan al-Thawri, ma ra'aitu az-zuhda aqalla minhu illa fi ar-ri'asah, tara ar-rujul yazhadu fi ath-thiyab fi at-ta'am fi ash-sharb fa in nuzi'u ar-ri'asah hama 'alayha wa 'ada. Iaitu yang bermaksud, kata Sufyan al-Thawri, tidaklah aku melihat kezuhudan itu paling sedikit dalam bab mengenai pengaruh dan kedudukan. Kamu akan melihat seorang lelaki, dia mungkin zuhud pada pakaian, dia mungkin zuhud pada makanan, dan dia mungkin zuhud pada minuman. Tetapi apabila tiba mengenai pengaruh dan kedudukan, dia akan berusaha ke arahnya dan dia akan memeranginya. Inilah kata-kata Sufyan al-Thawri yang perlu menjadi muhasabah, terutamanya bagi mereka yang beriltizam untuk mendekatkan diri ataupun mengajar umat, memandaikan umat dengan Al-Quran. Tidaklah boleh kita menjadikan pengajaran Al-Quran itu untuk mengumpul pengaruh. Apatah lagi kita marah apabila murid kita, mungkin kaedah pembelajaran yang berbeza bersama dengan kita antara guru yang lain, maka dia menjadi marah apabila murid tersebut mengambil kaedah ilmu daripada guru yang lain yang mungkin sedikit berbeza daripada kita. Ini bukanlah menjadi matlamat sebenarnya dalam sesuatu perkara yang perlu sebenarnya kita mencari ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara, kata Allah Taala, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maksudnya tidaklah aku meminta ke atasnya sebarang balasan, sesungguhnya balasan itu di atas ganjaran daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Apa yang kita mahukan adalah ganjaran di sisi Allah Azza wa Jal. Ayat dalam surah Asy-Syu'ara ini, dan surah Asy-Syu'ara itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala ingin membawakan satu peringatan, satu motivasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi tidak bersedih apabila disampaikan Al-Quran kepada mad'un ataupun sasaran dakwah Nabi, dan kebanyakan mereka tidak mahu menerima. Ini perbandingan, sekiranya kita nak bandingkan antara tugas para Nabi alaihimussalatu wassalam berbanding dengan tugas para guru, terutamanya guru-guru dalam bidang pengajian agama, mengambil sedikit sebanyak semangat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kata al-Imam Ibn Kathir pada ayat yang ketiga pada surah Asy-Syu'ara, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, boleh jadi kamu wahai Muhammad akan membinasakan dirimu kerana mereka tidak mahu beriman. Kata al-Imam Ibn Kathir, ayat ini merupakan ayat untuk menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin merengankan beban kesedihan Nabi kerana kaum musyrikin Quraisy tidak mahu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sama dengan Allah Taala menyebut dalam surah Fatir ayat yang ke-8, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, maka janganlah diri kamu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Allah Taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak bersedih sekalipun kamu telah melakukan kerja dakwah, orang tidak mahu menyahut dakwah kamu wahai Muhammad, jangan kamu merasa sedih hati, janganlah kerana kesedihan itu menyebabkan kamu membinasakan, ataupun dalam erti kata lain, Nabi SAW tenggelam dalam kesedihan kerana tidak mahu berimannya sasaran dakwah Nabi SAW. Kerana ayat yang seterusnya pada akhir surah Asy-Syu'ara itu, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa tidaklah kami minta apa-apa daripada kamu kerana segala ganjaran adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menyahut semangat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang guru, seorang pengajar Al-Quran perlulah mengambil iktibar
akan perkara ini, walaupun tidak ada pengikut, walaupun kita mengajar tidak ada yang mahu ingin mendengar, walaupun kita mengajar tidak ada orang yang mengikuti kelas pengajian kita, itu tidak meletakkan apa-apa neraca. Kerana neraca yang benar adalah di sisi Allah Ta'ala. Boleh jadi masa kita mengajar, satu dua orang sahaja yang ikut. Tetapi bila kita melihat kepada guru yang lain, ratusan pelajar, tidak menjadi masalah, tuan-tuan. Kerana keikhlasan mengajar, keikhlasan memandaikan umat terhadap Al-Quran itu adalah diberikan pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidaklah menjadi satu kayu ukur hebatnya seseorang guru dikirakan berdasarkan jumlah pengikut atau pelajarnya. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana disebut akan datang pada hari kiamat, nabi yang akan datang pada hari kiamat ada yang membawa ratusan umat di belakangnya, ada yang membawa puluhan umat, ada yang membawa satu dua umat saja. Ada nabi yang datang di hari kiamat tanpa ada umat yang mengikut di belakangnya. Kerana kejayaan dakwah itu bukan diukur di atas bilangan, tetapi di atas dasar keikhlasan menyampaikan ajaran agama Allah Jalla Jalalu. Itulah yang menjadi muhasabah ataupun satu perkara yang perlu dititik beratkan berkenaan dengan perkara ini, bahawa kita mengajar terutamanya pengajaran Al-Quran bukan untuk mengumpul pengikut, bukan untuk membanding-bandingkan kaedah kita lebih baik daripada kaedah orang lain, bukan untuk membanding-bandingkan ilmu kita dengan ilmu guru yang lain. Boleh jadi ilmu yang ada pada kita ini tidak setaraf dengan ilmu guru yang lain, maka kita tak apalah, biarkan pelajar kita, orang yang mengikut di bawah bimbingan kita, mungkin boleh dia pergi mencari guru yang lain untuk menajamkan ilmunya. Dan menjadi satu kewajipan bagi setiap guru, dia tidaklah boleh berhenti sekadar itu. Apabila dia sudah mengajar, dia sudah mencurahkan ilmu kepada orang, bermakna dia tidak lagi layak untuk belajar. Tidak. Selamanya dalam kehidupan, selagi mana kita bergelar seorang manusia, kita perlu sentiasa mempelajari dan perlulah menajamkan ilmu kita supaya nanti pelajar-pelajar kita, orang di bawah bimbingan kita mendapat manfaat. Supaya tidaklah satu kaedah saja yang kita mengajar, kita boleh luaskan kaedah pengajaran. Ilmu Al-Quran ini sangat luas. Tidak bolehlah kita memarahi pelajar apabila ada yang mencari guru yang lain untuk memperluaskan ilmu mereka. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, kami telah meriwayatkan dalam musnad Imam yang telah disepakati orang tentang penghafalan dan keunggulannya, iaitu Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, yang menukilkan kata-kata daripada Sayyidina Ali Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya kata Sayyidina Ali, wahai orang-orang yang mengaji ilmu pengetahuan, hendaklah kamu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah engkau pelajari itu. Kerana sesungguhnya orang alim itu adalah siapa yang mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, dan supaya sepadan amalannya dengan ilmunya. Nanti akan datang di suatu masa beberapa kumpulan manusia yang mengaji ilmu pengetahuan, namun ilmunya tidak menjangkau lebih daripada tulang belakangnya. Maknanya ilmu itu tidak diamalkannya supaya orang dapat mencontohinya, ataupun ilmu itu tidak tersebar, ataupun ilmu itu tidak diajarkan kepada orang lain, malah terpendam dalam dirinya sahaja. Amalannya menyalahi ilmunya, kata Sayyidina Ali lagi. Masing-masing cuba menunjuk-nunjuk diri kepada yang lain, sehingga ada orang yang marah kalau muridnya yang biasa belajar kepadanya lalu meninggalkannya dan belajar kepada orang lain. Ingatlah bahawa orang-orang yang semacam ini tidak akan naik amalannya dari tempat pengajiannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan satu ancaman dan peringatan daripada Sayyidina Ali rahimahullah, bahawa golongan-golongan ini akan muncul. Orang-orang yang sekadar mengajarkan ilmu hanya sekadar untuk mencari pengaruh, mencari pengikut dan membanding-bandingkan kehebatan ilmunya berdasarkan kepada jumlah pengikutnya. Apabila dia mungkin ditegur akan kesalahan, dia akan mengumpulkan pengikutnya untuk mempertahankan dirinya. Dan ini berlaku di akhir zaman. Dan satu perkara inilah
yang perlu menjadi keutamaan supaya kita mengelak daripada terkena akan masalah ini, kerana ia telah pun disebut oleh para salafus soleh yang terdahulu akan masalah ini. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Apa yang kita dapat bincangkan pada hari ini, dan yang terakhir kita menukilkan kata-kata Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, bahawa katanya, aku sungguh mengharapkan jika orang-orang yang mempelajari ilmu ini, yakni apa yang diajar atau ditunjuk oleh imam yang besar ini dan yang dicatat daripadanya, supaya mereka tidak mempertalikannya kepadaku walau satu huruf sekalipun. Apa makna Al-Imam Al-Syafi'i ini? Al-Imam Al-Syafi'i dengan penuh tawadu' menginginkan supaya orang yang mempelajari ilmu, khazanah ilmu tinggalan beliau, tidak mengaitkan walau satu huruf pun terhadap pengajaran beliau. Ini merupakan sifat merendah diri oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Tidak mahulah beliau dikaitkan dengan pengajaran ilmu, segala khazanah ilmu yang ditinggalkan kepada dirinya. Dibimbangi perkara itu akan menjadikan orang taksub kepada dirinya berbanding taksub kepada kebenaran itu sendiri. Seperti mana kata-kata beliau yang sangat masyhur, "Idza sahhal hadith fahuwa madhhabi." Apabila kamu mendapati sahnya satu hadis itu, maka itulah mazhab aku. Kamu campakkan pandangan aku jauh-jauh. Bermakna walaupun Al-Imam Al-Syafi'i mungkin sangat mustahil ataupun jauh daripada dia melakukan kesilapan terhadap ilmu, masih lagi dia meletakkan garisan supaya orang mestilah berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak meletakkan pengaruh ilmu itu ke atas batang tubuh dirinya, melainkan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul. Itulah perkara yang perlu kita ambil pengajaran daripada tajuk ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.